Pasangan lain kan ada Pak Ahmad Lutfi ya, yang didukung oleh 15 partai. Kemudian Pak Andika, Pak Endi didukung oleh satu partai PDIP saja. Kira-kira peluangnya gimana? Menurut saya begini, kalau kita bicara fairness, ya kita bicara apa kesetaraan, maka bukan dari saya komentar yang dibutuhkan. Biar masyarakat mengkomentari, ya. Apakah persaingan antara satu dikeroyok sekian banyak itu sesuatu yang fair tersebut, dan itu biarkan menjadi kesenangan masyarakat untuk bisa memunculkan Sambo dan Rambo dan lain-lain. Tapi yang lebih utama adalah program yang harus. Oke, Om Semi infonya juga apa desainer jadi Pak Presiden Jokowi juga ya? Ya, mulai dari Pak keluarga Pak Harto, ya keluarga Pak Harto, keluarga Bung Karno, keluarga Pak Harto, keluarga Pak Habibie, keluarga Gus Dur, keluarga SBY, keluarga Ibu Megawati, keluarga Jokowi. Halo, saya Samuel Watimena, saya adalah fashion designer, tapi belakangan ini saya sendiri menyebut diri saya sebagai fashion inspirator. Karena saya sudah 45 tahun berkarir sejak tahun 79, sekarang waktunya saya menginspirasi lebih lagi teman-teman desainer di Semarang, pada khususnya Kabupaten Semarang, Kendal dan Salatiga, dan tentunya Indonesia. Nah, tema pada hari ini adalah environment friendly, juga sustainability. Jadi fashion yang sustain. Ini nanti bisa dilihat karya-karya dari teman-teman saya, desainer dari Semarang, dari Salatiga, dari Jakarta, dari Bangka Belitung, dan daerah-daerah lainnya. Mereka semua membuat produk yang terkait dengan sustainability dan environment friendly. Ini di mana ini lokasinya? Saat ini kita pamerannya di Audetrap, Kota Semarang, Kota Lama. Berapa lama, Om? Pamerannya sejak tanggal 14, sejak tanggal 12, 13, 14, 15, 4 hari. Produk yang dipamerkan? Dalam rangkaian Festival Kota Lama. Oke, produk yang dipamerkan apa aja? Produk yang dipamerkan ada pakaian, ada perlengkapan, sepatu, tas, perhiasan, macam-macam. Juga di belakang ada bazar. Nah, bazarnya ini menyangkut berbagai produk UMKM, dan kita juga ada talk show yang membicarakan bagaimana seharusnya para pelaku UMKM itu di dalam memasarkan produknya itu harus konsisten. Di samping konsisten, mereka harus punya kemampuan untuk mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan dari produknya. Oke, tokoh pejabat yang datang siapa ini? Tokoh pejabat yang datang saat ini adalah Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata, kemudian Mbak Ita, Wali Kota Semarang, juga ada Ibu Agustin, calon wali kota kita buat Semarang ke depan, dan Ibu Liz Iswar yang mendamping. Oke, Om, saya minta tanggapannya Om Semi sebagai seorang desainer yang sekarang juga terjun ke dunia politik ya, menjadi anggota DPR RI dari PDIP. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan Dapil 1 Kota Semarang ya. Dapil Jakarta. Om, pertanyaannya sebagai seorang ya, inspirator desain, seorang inspirator fashion. Ya, fashion yang luar biasa. Kenapa sekarang masuk ke dunia politik, Om? Karena begini, di dalam kehidupan fashion kan saya sudah mengetahui seluk-beluk sampai lapisan yang paling dalam. Nah, menurut saya saat ini terjun ke politik karena saya ingin mensosialisasikan fashion lebih lagi ke berbagai lapisan, dan mau mengajak para artisan dan teman-teman di dalam dunia fashion, seni maupun kebudayaan secara payung besarnya untuk lebih lagi memperdulikan apa yang dimiliki oleh kekayaan Nusantara ini. Oke, dan tentunya kekayaan Nusantara itu harus bisa menghidupi masyarakatnya. Oke, dengan terjun di dunia politik, masih menggeluti dunia fashion dan desain atau bagaimana ini? Tetap, dunia fashion dan desain harus tetap saya geluti, karena itu adalah akar saya. Ya, dan akar ini yang kemudian membesarkan dan menumbuhkan saya menjadi pribadi yang bisa menjangkau lebih banyak lagi. Oke, kalau nanti sudah dilantik menjadi anggota DPR RI, kira-kira apa yang akan ditangani Om Sam? Yang paling dasar adalah kebudayaan. Karena kebudayaan ini adalah attitude dasar dari setiap manusia. Jadi dengan kebudayaan ini kita bisa menjadi warga negara yang lebih berkarakter. Jadi
national character building itu sangat diperlukan. Karena kalau kita memiliki karakter yang tepat, kita memiliki karakter yang baik, maka knowledge dan skill kita itu bisa kita sosialisasikan dengan lebih merata. Oke, Om Sami dikabarkan juga selama ini menjadi langganan desainer ya, para tokoh-tokoh politik penting. Ya. Betulkah Om? Siapa aja Om? Wah, banyak. Banyak, jadi mendingan dari sini pokoknya banyak, praktis seluruh tokoh politik, juga tokoh budaya tentunya, dari yang senior sekali okay. sampai yang junior itu merupakan bagian dari jejaring kerja saya. Oke, okay, Om Semi infonya juga apa desainer jadi Pak Presiden Jokowi juga ya? Ya, mulai dari keluarga Pak Harto. Ya, keluarga Pak Harto, keluarga Bung Karno, keluarga Pak Harto, keluarga Pak Habibie, keluarga Gus Dur, keluarga SBY, keluarga Ibu Megawati, keluarga Joko Widodo. Oke, okay. Apa yang dikerjakan oleh Om Semi sebagai desain di sana selama ini? Yang utama adalah memberikan wawasan untuk penampilan mereka di dalam memanfaatkan berbagai kekayaan Nusantara. Oke, Om, saya juga ingin bertanya, Om Semi yang seorang desainer yang sekarang menjadi politisi ya, karena terpilih sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ya. Om, saya ingin tanya, saat ini Jawa Tengah kan pilkada gubernur, kemudian PDIP mencalonkan pasangan Pak Andika dan Pak Hendi. Tanggapan Om Semi sebagai politisi PDIP terhadap Pak Andika dan Pak Hendi, tanggapannya seperti apa? Kalau menurut saya, Pak Andika maupun Pak Hendi adalah pasangan yang tepat. Karena yang satu dari TNI, ya, yang satu dari swasta. Dan kemudian memang masyarakat kita ini perlu dipimpin oleh pribadi-pribadi yang tegas, tapi mempunyai visi untuk memajukan masyarakat. Dan mereka berdua kita fahami, karena saya sendiri mengikuti sepak terjang Pak Andika pada waktu beliau menjadi Panglima. Beliau itu banyak sekali mendukung anggotanya, ya, bukan hanya dari sisi militer, tapi dari sisi sosial dan dari sisi humanistiknya. Ya, itu menurut saya penting. Dan kalau kita lihat Pak Hendi saat ini, Pak Hendi juga pada waktu beliau menjabat sebagai wali kota, itu kesukaan masyarakat terhadap beliau itu juga tinggi. Jadi menurut saya kedua pasangan ini perlu kita dukung sehingga bisa menjadi atau memimpin Jawa Tengah untuk lebih maju lagi. Oke, Om, tetapi orang bilang Pak Andika ini apa sebagai pendatang baru di Jawa Tengah ya, lahir dan besar berkarir di Jakarta. Orang bilang tahu apa tentang Jawa Tengah? Tanggapannya Om gimana? Saya juga lahir besarnya bukan di Jawa Tengah, tapi kalau untuk bisa mengetahui Jawa Tengah atau mengetahui daerah lainnya, itu kan kita dasar dari diri kita itu kan adalah Nusantara. Gitu ya. Jadi tidak perlu ada rasisme dalam hal tersebut ya. Tahu apa mengenai Jawa Tengah? Jawa Tengah masyarakatnya kan sangat terbuka. Ya, sangat terbuka. Jadi keingintahuan kita pasti akan bisa dengan mudah terjawab. Gitu. Oke, kalau menurut Om dibandingkan dengan pasangan satu lagi ya. Pasangan lain kan ada Pak Ahmad Lutfi ya, yang didukung oleh 15 partai. Kemudian Pak Andika, Pak Hendi didukung oleh satu partai PDIP saja. Kira-kira peluangnya gimana? Menurut saya begini, kalau kita bicara fairness, ya, kita bicara apa? Kesetaraan, maka bukan dari saya komentar yang dibutuhkan, biar masyarakat mengkomentari ya, apakah persaingan antara satu dikeroyok sekian banyak itu sesuatu yang fair atau tidak. Oke, satu lagi, ada sebagian masyarakat yang menarasikan antara Pak Andi dan Pak Lutfi ini pertarungan antara Rambo dengan Sambo. Pendapatnya Om Sami? Saya nggak mau masuk ke dalam polemik hal tersebut, dan itu biarkan menjadi kesenangan masyarakat untuk bisa memunculkan Sambo dan Rambo dan lain-lain. Tapi yang lebih utama adalah program yang harus dilihat. Jadi jangan memberikan janji-janji, masyarakat juga harus lebih bisa kritis untuk melihat, mendengarkan apakah janji-janji itu wajar.
apakah janji-janji tersebut akan bisa dipenuhi. Dan biarkan masyarakat memilih tanpa intimidasi. Biarkan masyarakat memilih dengan senang hati. Kalau kemudian dibandingkan, pembandingnya hanya bisa dengan program. Ya, saya tuh mau ngajak teman-teman atau anak-anak di Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga, untuk kita sama-sama mulai memperhatikan attitude. Karena skill dan knowledge itu kita bisa dapat dari berbagai tempat pendidikan. Tapi yang namanya attitude itu sesuatu yang harus kita latih. Nah, attitude atau perilaku ini menjadi hal yang penting. Karena kalau kita memiliki skill yang bagus, knowledge yang baik, jadi wawasan kita luas, tapi kita tidak memiliki attitude yang benar, maka akan ada gap atau keterbatasan untuk seseorang memahami kualitas kita, wawasan kita. Saya sendiri, seseorang yang bisa mencapai posisi seperti saat ini secara otodidak. Saya 2 kali menjadi staf khusus menteri, Menteri UMKM dan Koperasi. Juga saya adalah staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Saya penerima Upah Kartini, saya penerima PIN Emas dari Kementerian Pendidikan dan berbagai penghargaan-penghargaan lainnya dengan latar belakang otodidak. Tapi skill dan knowledge saya sertai dengan attitude yang baik dan benar. Sukses buat semuanya. Salam inspirasi.